Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rinja Gaming Day. Kali ini gue mau coba main apa ya, SnowRunner, yaitu game mobil-mobil berat, happy happy truck ya. Gue baru pertama main SnowRunner, tapi kalau lihat dari tampilannya ini sih hampir sama atau sama ya kayak Spin Tire, Mud Runner, tapi yang bedain kalau di Snow Runner itu kan dia base-nya based on kontrak nih, kita dapat kontrak dari PT ini dan kita suruh kirim logistik barang ke PT ini untuk apa menuntaskan misi, misalkan membangun jembatan atau apa tuh. Dan kayaknya sih seru deh, seru. Oke, coba gue main dulu ya. Ini pertama mobil-mobil apa? Pickup. Wah, wheel drive-nya belum diaktifin. Oke, udah aktif. Wih, jalannya mantep. Dan hampir sama kayak Spin Tires, Mud Runner. Dari grafiknya sih lebih keren ya, lebih bagus dan lebih hidup Snow Runner. Dan Snow Runner itu kan ketika kita dapat kontrak dari PTA bawa logistik ke drop ke mana gitu suatu tempat, dia akan dapat kredit poin, akan bisa beli truk dan yang lain-lain. Kita lihat nih, jalan. Oke, gue coba tampilan dalamnya, tampilan di dalamnya keren sih, keren. Jadi itu lebih enak ya, kalau di dalam tuh ngontrol mobilnya enak, ngendarin mobilnya juga enak. Gue kontrol luar lagi karena belum biasa nih. Biasanya gue main game-game Spin Tire, Mud Runner itu kan pakai keyboard. Sekarang karena pakai DualShock joystick, masih belum terbiasa nih untuk angle-angle kameranya, angle-angle ininya. Oke, kita coba dulu. Tugas pertama kita nih nyari apa nih? Oke, kita nyari tower, watch tower untuk membuka clocking. Kalau di Spin Tire itu ada clocking istilahnya. Untuk apa? Kita cek mapnya, ketika clockingnya udah dibuka atau ditabrak oleh truknya, dia akan kebuka warna hitamnya. Ini harus watch tower. Oke, kita lihat watch towernya, kita cari dari gratis, enak sih. Usernya, user interface-nya keren banget, bagus. Oke. Hampir sama ya klakson di Spin Tires dengan Mud Runner. Biasanya kalau kita bunyiin klakson itu burung-burung langsung pada terbangan tuh. Nah, mana? Ini apa nih? Reading terrain. Tabrak aja coba ya. Saya tabrak. Water off-road. Air di sekitar jalan. Oke, menggenangi jalan. Kita terobos. Kita lihat detail airnya pun bagus, keren, bening dan seperti asli. Kita coba pelan-pelan dulu, kita lihat. Oke, naik. Dan ini ada portala, kita berak lagi aja deh portalnya deh. Dengan mutra Snow Runner itu kan off-road nih, kita jalan off-road, kalau ada obstacle kita tabrakin aja. Oke, sekarang kita cari watch tower-nya. Dan suasana country musik. Mobilnya enak nih handling-nya. Kan dia all-wheel drive ya, empat rodanya muter semua. Oh, itu watch tower-nya, oke kita deketin. Ada garis biru, kita deketin biar terbuka dia. Dash. Oke, okay, watch tower discover. Watch towernya udah kebuka. Dia watch towernya.
suasana di pegunungan. Sekarang kita cari watchtower lagi. Oke, sekarang kita cari apa ya? First truck, truck. Oke, kita cari truck. Oke, kita lihat di peta dulu. Truknya ada di mana jalan ini? Mesti harus di tag dulu jalannya kemana biar nggak nyasar makin jauh. Ke kiri, oke, tinggal ke kanan. Oke, dari touch tower, oh nggak jauh, langsung aja ke bawah deh. Yuk kita cari truknya untuk memulai mengangkut barang. Jalannya menurun, medan-medan off-road. Pelan-pelan. Oke, detail terrainnya, tanahnya bagus, keren. Wah, jangan sampai terjebak lumpur, tapi nggak masalah kalau four wheel drive. Untuk jalan-jalan sini seperti ini four wheel drive itu penting, harus biar nggak selip atau kejebak di lumpur-lumpur. Oke, tampilan dalamnya kok dari handling sih lebih enak tampilan dalam ya, lebih melihat mobil itu nggak goyang-goyang. Oke, keluar lagi deh. Oke, kita ke kiri, kita ambil truknya dulu. Kita kebut aja langsung ke kiri. Sudah sampai. Oke. Grafisnya keren-keren. Realistis. Penting buat gue sih kalau main game-game kayak gini, kalau udah ngeliat grafik seperti ini udah cukup lah ya, udah enak lah sebenarnya. Udah enjoy aja deh. Oke, truknya udah kita buka. Yuk kita change truck. Kita pindah nih. Ini truk zaman-zaman dulu loh, Chevrolet. Apa? GMC MH8500. Ini bisa mesinnya bandel alias gagah. Oke, kita cek lagi. Ini objektifnya apa ya? Torting. Fire fuel station. Oke, kita jalan dulu. Ini truknya enak, lebih kerasa. Nah, tadi kan Chevrolet agak melayang, kok ini enak. Lebih bobotnya lebih kerasa. Belok kiri dulu. Oh, ini kan buat load ini, load logistik ya. Kita masuk. Kargo ini kita load. Load. Loading. Kalau misi pertama tuh apa sih? Michigan. Global map. Oh, steel. Oke, okay, old bridge metal beams satu kali. Repairing the bridge. Berarti harus loadnya di town storage. Oke, okay, kita kirim ke old bridge. Oke, itulah misinya. Oke, kita langsung ke town storage. Ini kita unload dulu kali ya. Nah, ini belakangan ya unloadnya. Oke, kita unload. Remove cargo. Oke, kita remove. Yuk,
Kita langsung ke tome storage dulu buat ambil metal, steel, besinya. Itu terkantor sini. DP deliver to the old bridge metal beams. Ini kelihatan ya. Attack dulu deh. Ya kita coba track jauh kali ya. Kalau ke atas tadi itu bakalan nanjak, takutnya nanti slip. Kalau sini aja deh, ke kanan. Nyasar. Belum terbiasa nih dengan controllernya. Sorry. Kita lanjut. Oke. Ini jalannya lebih menantang. Tunggu kita. Itu. Radius putarnya kayaknya nggak terlalu banyak ya ini truknya. Jadi masih hati-hati ketika kita belok, pasti untuk rem sedikit. Ini asuh. Wah, udah mulai hujan. Dari dalam. Kok handy gue enak dari dalam ya. Tapi kalau dari dalam, kekurangan ya. Kita nggak bisa lihat sekitar. Lingkungan di luar. Lihat keadaan di luar, grafisnya di luar. Tetap belas aja, yuk. Keluar lagi deh, lebih enak keluar ya. Ya sekitarnya kelihatan ada apa aja, grafisnya gimana, obstacle yang apa aja. Apa tuh? Titik poin akhir dari sini ke kanan ya. Kita tabrak aja obstacle-nya. Klakson apa yang dipaksa nih? Ya, karena nggak ada kendaraan lain. Nanti nggak tahu juga sih nanti buat next misi selanjutnya. Jalur baru saja mungkin aja ada kendaraan yang lain. Ini fuel station. Aduh, mungkin udah nabrak. Belum terbiasa nih sama controllernya. Oke, kita coba pelan-pelan. Ya, kayaknya udah kelihatan tuh dalam lagi itu ya, jangan sih. Tapi kurangnya itu ya nggak bisa lihat lingkungan di luar. Tapi dari handling enak di dalam. Kalau di luar kan enak tuh. Kita masih lurus ya. Lurus. Ini sudah apa ya? Enggak. Jalannya sepi. Kayak kota mati. Belok ya. Kanannya belok kiri. Oke, kita belok ke sini. Iya. Awas, saya. Hampir ketabrak. Ke kanan. Kita belok kanan. Awas, ada mobil. Kok goyang ya? Karena belum kenal mobilnya. Kita masuk. Nah, kita untuk loading. Itu hampir. Oke, di sini dia cargo management. Oke, kita load motornya. Oke, sip. Udah. Oke, udah semuanya. Ini dia warehouse untuk besi-besi bangun jembatan. Oke, yuk kita langsung berangkat menuju jembatan trailer. Oke, the attach so itu buat melepas trailer. Oke, karena kita nggak pakai trailer. Ini ke kanan arah yang tadi ya. Oke, lanjut. Siang-siang hujan.
kalau di Spinfire itu kan kebanyakan kita suruh pindahin dari lumbar ke objektif ya, akan lebih kayu. Jadi kayak kalau di Snowrun ini lebih lebih beragam dengan kayu. Memang happy happy truck itu agak berat di misi pertama ini kita bawa besi untuk repairing jembatan. Kita lurus ke kiri. Jadi kan udah ada tuh untuk unload logistik. Fuel masih penuh. Masih ada 240 liter. Di dia kapasitas tangki. Oke, kita lihat lagi. Ini ada Hunter in the Rod. Kita lihat sih. Coba lu kan tahu sih. Dia dalam ya. Nah, keren grafisnya. Oke, supirnya udah bete, udah garuk kepala. Oke deh, berangkat. Pakai masker supirnya. Bagus protokol kesehatan. Grafisnya bagus. Bening. Lanjut. All bridge reconstruction. Kita harus merekonstruksi jembatan tua. Pasti dengan ganti-ganti besinya dan rekonstruksi besinya tetap yang lama. Bedanya kalau udah ada muatan dia agak berat. Ya, nama juga heavy truck, membawa muatan yang berat. Oke. Kiri lokasinya di sini mana sih jembatan? Oh itu jembatannya. Terus kita unload di sini jembatannya. Oke, kita unload dulu. Cargo mana kita ini? Kita unload. Oh ini dia jembatannya. Oke, jembatan udah. Ini sekarang wooden planks. Berarti harus ngangkut kayu. Kayu tuh di lumber mill. Oh di tempat yang tadi. Oke deh, kita tag dulu nih. Nggak mau tagnya. Susah masih ini attack at destination point kok aja jalan-jalan. Kenapa ini nggak bisa ngetek? Salah tek masih. Oke, dia ada suara ambulan di luar. Susah amat sih tag-nya. Oke, sebentar saya coba dulu apa ada yang salah nih untuk at destination point-nya. Oke. Destination point. Cek dulu. Oke, udah bisa nih. Langsung ke wooden plank. Oke, ini mana apa ini ya? Lumber mills. Rem hidrolik. Kita mulai siang. Hujan, hujan siang-siang hujan. Kamu akan udah hilang. Enteng. Kita coba nanti pas angkut kayu dia beratnya sama ya.
enak akhirnya ya. Jalan sih ya, mana nih? Ini jalan tadi nih. Seru nih jalannya. Agak sedikit berat. Fuelnya ada 187 liter sisa dari 240. Gitu. Suspensinya enak. Air lagi nih, air yang tadi ke bawah dari atas kali ya, atau nyambung gitu nih. Kita bablas aja, kita tanjak ya, sayo. Ke kanan. Wooden planks, oke, okay. Sebanyak dua. Kita lihat logistiknya, oke, okay. Sampai satu, dua, oke, okay. Sip, cukup nih dua. Kita balik lagi ke jembatan tadi, jalannya sudah apa? Oke, okay, lanjut. Kalau tadi agak ringan sih, sudah sedikit lah sama tadi yang besi. Coba mau jalan ini nanti ya, jalan jalan cepat deh, coba nih. Belum coba sih kalau ada truk-truk seperti truk yang lebih gede entar kita tahu juga nanti ordernya akan saya jangan ordernya bawa silo untuk apa pemulihan gitu atau trafo kali itu nanti baru pertama kayaknya bakalan setuju juga sih. Kita lanjut berarti ke kiri, oke kita kiri. Yang tadi tipis hampir 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 ini dia pemandangan sekitarnya. Kayaknya pakem cakram ya. Ya. Oke, sudah sampai. Kita unlock. Kita lihat jembatannya. Nah, jembatannya jadi deh. Ini kayu ini dipasang. Oke, sudah jadi rewardnya. Reward 2100. Oke. Karena tadi jembatannya dari kayu ya, kok jadinya dari aspal ya? Aspalnya dari mana tuh? Tadi bawahnya kayu,
tapi jadinya aspal. Oke lah, no problem lah. Get to the garage. Oke. Okay. Find the garage. Di garage lah. Ini garasi dicari. Garasi, garasi. Oke deh. Coba lewat jembatan sini. Bulldozer. Mungkin setelah perbaiki jembatan banyak transportasi lain kali ya. Who knows lah. Oke, kita lanjut. Ikutin jalan terus aja kali. Kita cek dulu deh. Get to the garage, garage-nya kita di sini. Garage mana garage? Coba kita zoom out dulu. Garage mana garage? Wow, ini garage-nya. Lumayan. Oke, masih jauh. Kita lurus aja, kita jalan. Dalam ya, endingnya dapet gitu. Nah ya gitu, kita nggak bisa lihat lingkungan sekitar di luar. Ya, apa grafis-grafisnya tuh nggak kelihatan keseluruhan karena interior dalam itu jendela. That's it. Oke, kita lihat sejauh.
tabrak lagi tuh pelampungnya. Yang repair-repair truknya yang udah rusak tuh. Wah, ada truk cadangan tuh. Oke, sampai di sini saja dulu. Kita lanjut di petualangan selanjutnya di Snow Runners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.